penting susah anjing. Iya, gua tahu itu susah. Ini lawan apa nih? Belum ketahuan nih. Belum ketahuan. Enggak ya? Ah iya, lawan yang ini, yang main ini. Yang lagi main. Oh, yang menang lawan ini. Salah. Halus lah. Bob tutup oli. Tadi hampir lu, hampir 3-2. Sama. Iya, pas 3-2. Juga sama. Itu kalau 3-3 sih pucat. Yang dia tiang lu lihat ya? Iya. Dia tiang langsung gol-golin. Iya. Asli set itu lu. Itu benar-benar lu hoki kontre. Banget dia tendang bola kosong kayak gitu, tiang gila. Kontre cepet aja itu tadi. Itu yang paling jago dia. Udah itu. Left back lu larinya cepet itu. Iya. Berantis. Tapi semua dibikin 85. Hah? Overallnya 85 semua. Semua iya. Semua tim. Tapi kalau kan kayak berat badan gitu-gitu kan berat efek badan juga, iya, kan? Iya, 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 makanya lari aja cepet kan, iya. Cuma di body sekali ya terbang. Iya. Jadi agak kaku-kaku gitu kan. Kayak depan lu Griezmann lu juga susah tadi. Iya, iya. Lu mesti cari yang lain. Ini mah, next pakai Prancis aja. Apa yang bisa? Oh, cuma dikasih pilih satu ya? Di undi awal. Oh, di undi tadi, awal. Tadi sebelumnya ke belakang itu di undi. Pake oh, lu pakai apa? Lu pakai apa? Oh. Oh, berarti ini pakai Prancis terus dong? Berarti dia tentuin. Makanya overallnya disamain semua. Iya. Lah, pede enggak nih? Kira-kira lu senang enggak? Pede. Pede banget. Pede, pede banget. Main tinggal balas dendam dari Mama Yogi. Ya. Ketemu lagi di sini ya. Iya. Musuh paling berat apa nih? Menurut lu? Enggak ada lagi. RRQ enggak ikut main. Enggak main. Oh, enggak main. Oh, dia enggak main. Nongkrong doang. Oh, aman cuk. Aman cuk. Aman jancu. Harusnya. Harusnya. Kalau dia mah enggak bisa ngomong. Bola bunder ya? Menggunakan tim Prancis berhasil mengalahkan salah satu player FIFA dari PG Barat dengan skor 5-3. Siapa juara tiga? Juara player PS. Tapi Marvin harus mengakui kekalahan melawan Caraka di Jetron yang menggunakan Brazil, yang menggunakan tim Brazil. Ya, ini para pemenang juara 1, 2, dan 3. Oke guys, itu tadi kita sudah sehari bersama Bob di IGX dalam turnamen FIFA 18. Walaupun Bob itu hanya berhasil mendapatkan juara 3, tapi dia udah berjuang sekuat mungkin, sebisa mungkin. Tetap dukung Bob terus ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube mereka. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Bob yang ada di bawah sini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian like videonya. Dan satu lagi, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian komen di bawah ini kira-kira siapa yang mau kita ikutin lagi untuk di turnamen-turnamen berikutnya atau yang kalian mau tahu seluk-beluknya. Oke, bye-bye.